masih recent. Recent cepatnya bagus sih. Aku sudah wes wes malas ndelok kamu. Aku wes malas banget ndelok kamu. Nah, mungkin di antara teman-teman yang lain, khususnya tim Gigi, kamu yang pertama tak kenal ya, karena kita di pertemuan di batch. Terus nggak nyangka juga sih secepat ini, kayak apa ya, udah selesai gitu loh, kayak setahun tuh cepet banget. Waktu kita pertama kenal itu, tahu kan gimana waktu speak untuk ke Jepang dulu itu. Nah, dari situ kita baru kenal sih, belum lama juga, cuman kita sempet duet buat nyanyi Kupilih Hatimu. Sekarang nanti nggak ada dong yang duet sama kamu lagi. Aku tahu kamu tuh orang yang sangat baik banget, kamu orang yang care, kamu orang yang peduli. Makasih udah menjadi teman baik di TP, di kantor, di luar juga. Terus semoga kamu terus mengejar impian kamu, terus juga jangan lupa jangan pantang menyerah mengejar impian kamu. Dan ini kita cuma berbeda tempat kerja aja, selebihnya kita masih bisa ketemu di luar. Wadika, makasih ya Dika buat semuanya. Dika tuh aslinya baik. Makasih buat kenangan-kenangannya, buat hal-hal baiknya. Makasih sebelumnya kita udah pernah jadi tim juga, walaupun bukan tim Kiki kamunya, tapi kamu sering-sering jadi bagian dari tim Kiki. Dua kata buat kamu, blablaan. Yang satu, cucu. Aku suka sama pendirian kamu yang blablaan, akhirnya orang bisa langsung to the point terhadap masalahnya. Yang kedua, terkait pendirian, kamu kalau gak suka, ya udah bilang gak suka. Itu yang saya ambil dari kamu. Ucapin terima kasih aja buat semuanya. Kamu adalah teman yang terbaik. Nanti selengkapnya kita bisa di WA ya. Makasih ya kesibukan selama ini. Dan semoga kita dipertemukan di tempat lain lah. Semoga rezekinya lancar ya di tempat lain, dapat kerjaan yang lebih baik. Yang penting Dikanya berubah, jangan plin-plan jadi orang. Ya, kita tahu kamu orang yang baik, kamu orang yang care, kamu orang yang bisa bersatu sama siapa aja, bisa temenan sama siapa aja. Dan ya, aku pun juga ngerasa nyaman kenal kamu, walaupun sampai hari ini kita belum jadi makan bareng. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan sukses buat nantinya. Pesan aku buat kamu, tetap jadi orang yang apa adanya, gak dibuat-buat, terus pokoknya baik sama semua orang. Aku berharap kamu bakal mendapatkan yang lebih baik lagi di luar sana, dan jangan lupain kita. Gimana ya, pokoknya semoga tambah yang baik semuanya lah setelah kamu keluar dari sini. Oke, gitu aja, aku ucapin terima kasih, sama juga aku minta maaf kalau banyak salah ke kamu. Dan aku sejak kenal sama kamu tuh senang juga. Pokoknya tetap semangat. Ini gak cuma di satu tempat, dan aku juga tahu kamu orang baik. Allah gak akan pernah salah memberikan rezekinya pada umatnya. Pesanku ya, semoga di luar sana kamu lebih baik bersama Nyonya Novi dan kamu di sana. Yang penting tetap semangat, terus jangan pernah mundur lah, apapun itu, optimis. Selamat. Jangan lupakan aku, sukses di sana begitu.